kepada masyarakat Kota Bandung khususnya, kami mengajak untuk bermobilitas dengan transportasi yang ramah lingkungan, berjalan kaki, bersepeda, kemudian transportasi publik. Tujuannya banyak. Yang pertama adalah kalau bagi anak-anak pembangunan karakter, kemudian bagi lingkungannya itu adalah untuk mengurangi polusi, kebisingan, kemudian di sektor lalu lintas mengurangi kemacetan. Jadi banyak multidimensi yang bisa diselesaikan dengan ekotransport.